Lihat itu ada yang masih sholat guys di bawah pohon. Siang hari ini kita mau sholat Jumat perdana selama corona setelah 2,5 bulan ya. Sekarang kita sholat Jumat perdana di Provinsi Krikalareli. Karama sekarang bareng teman-teman Karama di sini ada Ubaid. Siapa namanya? Pak. Ubaidillah ya. Ubaidillah. Pak Mustafa. Fikar 62. Fikar 62 dan bersama Karama sendiri. Karama banyak panggil teman-teman Karama juga sih, tapi mereka sholat Jumat di tempat lain mungkin. Nah, sekarang kita di tempat-tempat ini apa namanya? Di Krikalareli sendiri itu untuk sholat Jumatnya hanya buka di 2 tempat ya. Untuk tempat ini yang terbuka. Kalau itu pun kalau nggak hujan. Kalau nggak hujan itu bukanya cuma di stadion dan di tempat ini festival, tempat-tempat konser di depan sana ada. Tapi kalau di kalau hujan, kalau misalnya hujan itu baru boleh di masjid, dan itu pun masjidnya nggak semua masjid, cuma masjid-masjid yang ini aja yang ditentukan oleh pemerintah kayak gitu. Itu pun ada kapasitasnya. Itu pun, iya, itu pun ada kapasitasnya masing-masing, ada yang 50 orang, ada yang 60. Terus kayak gitu dah, ada kuotanya masing-masing. Terus apa lagi ya? Nah, sekarang kita mau ke stadion, dikit lagi sekitar 5 menit dah udah sampai. Ini kayak rasanya seperti lebaran ya, karena kemarin tuh kita sholat idnya itu di rumah. Sholat lebarannya itu di rumah masing-masing, dan sekarang baru ini apa namanya? Baru lebaran. Ya, baru lebaran. Rasa-rasa lebarannya baru terasa. Rasa-rasanya itu kayak gitu. Rasa lebaran gitu. Makanya sekarang kita mau ke stadion untuk sholat Jumat. Ikutin Karama. Teng. Hari Jumat. Mantap lah. Kita udah mulai sampai ya, belok kanan tinggal udah sampai di ini stadion, dan ini stadion nih, ini pintu gerbang stadion, tapi kayaknya nggak ada orang kok, malah kayak nggak ada suasana ya. Gimana nih? Guys, ini ada kesalahan teknis guys, karena mungkin mau hujan ya, makanya kita tadi ke stadion itu cuman sedikit orangnya, nggak sampai 20 ya, cuma berapa orang. Sekarang kita mau ke masjid ya. Masjid paling dekat di sini. Insya Allah nggak sampai 50 orang ya. Iya. Kalau udah sampai 50 orang nggak bisa kita di luar mungkin bisa ya. Untung bawa sejadah. Ya ini mereka udah mulai datang juga, ini apa ini? Ubed kita hacking Ubed. Terus ada lapangan di situ? Nah itu festival Alana. Oh, itu festival. Itu kan tempat festival, tempat yang konser. Tempat biasanya ini, apa tuh? Pasar malam. Iya, tempat pasar malam. Ini tahu nanti ihlamur ini tahu kan? Hah? Teh. Ini nanti berbunga itu udah ada. Teh ihlamur pernah dengar? Belum. Teh kuning nanti jadinya. Harum semua nanti ini. Nanamnya di pinggir jalan gitu. Jadi gitu. Nanti harum. Guys, ini tadi sementara sholat Jumat, terus tiba-tiba hujan. Tadi Karama sholat di situ sama Jule, terus langsung naik ke sini. Tapi sih ini sih
nggak ada, lihat itu ada yang masih sholat guys di bawah pohon, tapi sebentar hujan. Sosial misafir, sosial misafir, sosial misafir. Sebagus-bagusnya HP ini, bagus-bagusnya HP ini masih tetap kelihatan jerawatannya. Masa sih? Hey! Kita nunggu di sini sampai hujan reda guys. Ya, semua orang pada nunggu di sini. Sosial misafir guys, tapi kita nggak ini kan? Iya. Lihat masjidnya di sana guys, itu pintu masjidnya. Tuh mana? Itu pintu masjidnya guys. Duh, hujan ya parah. Tapi berkah sih hari ini adalah. Itu mereka yang pakai ini guys, yang pakai rompi hijau itu namanya Social Wefa Destek Gurubo. Itu mereka itu kayak petugas resmi gitu. Jadi kalau kita di rumah itu nggak boleh terima orang selain mereka gitu yang mau untuk, kan banyak yang kejadian itu yang perampokan ini, jadi nggak boleh terima selain mereka. Kalau nggak pakai rompi kayak gitu jangan ada yang terima kayak tamu. Gitu tamu pak tamu yang kita nggak tahu gitu ya, itu mereka namanya. Tapi kalau tetangga nggak mau kan? Iyalah